Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pembacaan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Intelijen Negara, Dr. Armi Susanti, MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kami sampaikan kepada universitas yang saya pikir yang luar biasa ada di Sukabumi ini, Nusa Putra University. Pada hari ini saya mewakili Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi yang merupakan sesama Badan Intelijen Negara yang kebetulan tidak bisa hadir saat ini, dan kami Kapus Libang Bin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kami mengatasi ancaman. Yang pertama yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nusa Putra, Dr. Kediawan STMSI MMM beserta para anggota Senat Universitas Nusa Putra. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Perguruan Nusa Putra Sukabumi, para tamu undangan baik jajaran pemerintah, industri maupun tokoh masyarakat, dan juga khususnya buat rekan saya Prof. Teddy Mantoro yang juga mempunyai segudang prestasi termasuk sebagai tim Jafung Nationality dan ketua IEEE Computational Intelligence Indonesia Chapter. Dan yang berbahagia tentunya adalah para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Universitas Nusa Putra, di mana kami tahu, kami dengar program magister ilmu komputer telah mendapatkan akreditasi excellent, dan program sarjana teknik informatikanya mendapatkan akreditasi outstanding. Saya kira ini luar biasa. Dan yang menaik lagi adalah kami dengar bahwasanya di kampus ini ada 68 negara terwakili di sini sebagai mahasiswa. Dan ini mungkin masih jarang juga di kampus lain, termasuk di kampus negeri. Saya kira ini adalah kampus yang cukup bergengsi dan mungkin menjadi suatu hal yang sangat membanggakan bagi Sukabumi, Jawa Barat maupun Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya akan mulai orasi ilmiah saya ini dengan judul Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pengurangan Ancaman Bencana di Indonesia. Kami coba pilih tema ini supaya masih bisa kita komunikasikan keluar termasuk ke Universitas Nusa Putra ini. Saya akan bagi dalam empat bagian. Pertama adalah tentang bencana alam dan perspektif keamanan nasional, kemudian bagaimana kita memanfaatkan AI, kemudian apa inovasi yang sudah dibuat oleh Puslitbang BIN, dan terakhir penutup. Dan kita tahu dari slide Anda Bapak lihat hingga hari ini pas September sudah lebih dari 1.300 bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya bencana hidrometeorologi termasuk banjir, longsor, kebakaran hutan, cuaca ekstrim maupun kekeringan. Dan juga bencana ini memakan jiwa cukup besar, migrasi lebih dari 4 juta orang, kemudian rumah yang dirusak 40 ribu termasuk yang meninggal sebanyak 346 orang. Dan kita punya setidaknya 10 wilayah yang mempunyai kerentanan tinggi, termasuk diantaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua Barat Daya. Dan kita lihat pada slide berikutnya, kita mengalami kejadian yang tidak kecil jumlahnya. Di antara ancaman-ancaman lain, ternyata ancaman bencana ini adalah ancaman yang cukup besar dibanding ancaman-ancaman teroris. Lanjut. Dan semakin lama trennya semakin meningkat. Kita lihat di sini trennya malah pada tahun 2021 jumlahnya dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga total masyarakat terdampak pun juga semakin meningkat. Kalau kita lihat rupiahkan, ternyata nilainya tidak kecil. 31 triliun angka yang cukup besar dibandingkan APBN kita 3.500 per tahunnya.
Oleh karena itu, BIN sebagai mata telinga dunia mengatakan bahwasanya bencana adalah salah satu bagian yang menjadi perhatian kita. Kenapa demikian? Karena bencana ini juga memberikan suatu ancaman yang cukup besar. Di antaranya lah akan mengancam keamanan manusia, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan negeri, dan terakhir pertahanan negara, dan semuanya akan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, deteksi dini, kemudian cegah dini, serta prediksi ancaman menjadi salah satu poin bagi kami untuk bisa mengembangkan dan memanfaatkan AI untuk mengatasi ancaman. Kenapa demikian? Karena ancaman ini jelas memberikan dampak kerugian yang cukup besar, material, imaterial, dan juga dampak ekonomi lainnya. Sebagai contoh, sebelah kanan Bapak lihat, kita memiliki nilai yang cukup besar dari bencana Cianjur, setidaknya hampir 2 triliun dalam satu waktu hilang pada saat bencana di tahun 2022. Padahal APBD Cianjur tidak mungkin 2 triliun. Lanjut, potensi dampak ini tidak hanya beri sendiri, dia berkembang menjadi dampak-dampak lain sehingga menyentuh pancagatra dan astagatra, trigatra dampak tempat alam yang akan terdampak oleh bencana alam ini, dan juga dampak sosial yang terjadi yang bagian dari pancagatra. Oleh karena itu tentunya kita perlu kewaspadaan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada slide ini mungkin angkatan saya masih ingat tahun 97 pada saat kekeringan, 98 saat El Nino, dan semua masyarakat kegagap merasa ada persoalan pangan. Sehingga inilah juga salah satu membuat Pak Harto pada saat itu jatuh karena masalah krisis pangan yang terlambat diantisipasi oleh pemerintah. Sebelah kanan kita lihat, ternyata juga ada hal-hal yang menyebabkan bencana menjadi bagian dari rekonsiliasi, di mana pada tahun 2005 Aceh bisa tenang kembali. That was the sound of gunfire. Iran's riot police fired that shot. Hal yang sama terjadi. Jatuhnya Sri Lanka tahun 2022 karena bencana kekeringan, bencana hama, kegagalan panen dan sebagainya. Dan juga PM Nauto kan 2011 yang mundur dikarenakan tidak mampu mengatasi irrigation. Kemudian demam besar Iran terbentuk juga membuat pemerintah gagal dan mengatasi bencana. Oleh karena ibu dan juga adik-adik yang kami hormati, AI adalah salah satu teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memprediksi bencana dan juga mengurangi dampak yang akan terjadinya. Dan kita tahu artificial intelligence sebagai kunci meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Kenapa? Karena AI mampu membuat sebuah satunya menjadi lebih efektif, bisa lebih cepat kita merumuskan sesuatu, dan ini menjadi satu kunci kita memanfaatkan teknologi. Apalagi kami tahu di Nusa Putra ini AI dikembangkan dengan sangat cepat sekali. Tentunya masalah-masalah bencana ini terlepas, yang paling utama adalah bagaimana kita mampu membersi bencana. Ini yang jarang terjadi di luar, termasuk yang ada di tempat saya dulu kuliah di ITB. Kita tidak mampu dengan tepat berisi bencana, tetapi kami di Badan Intelijen Negara harus mampu berisi bencana itu sendiri, termasuk bencana-bencana yang ada saat ini, bencana hidrometeorologi. Kemudian kita harus tahu bisa memprediksi kapan sebaiknya kita evakuasi kita lakukan, penyelamatan korban, dan juga mengamankan suplai untuk bisa mengurangi beban dari para korban. Oleh karena itu, integrasi dari Big Data, integrasi dari IoT dengan memanfaatkan HVC, computing kita, dan otaknya AI, maka kita dapatkan suatu sistem yang mampu mengatasi banyak hal. Bisa kita menentukan jalur evakuasi, memudahkan korban penyelamatannya, pengiriman bantuannya optimal, dan juga mencegah kelompok kepentingan memanfaatkan kebencanaan sebagai suatu keuntungannya. Oleh karena itu, maka kita lihat inovasi sistem prediksi bencana sudah kita kembangkan cukup lama di Badan Intelijen Negara. Dalam era konsep seperti 5.0 ini, kita memanfaatkan teknologi AI, machine learning dan deep learning yang terus berkembang untuk kepentingan kita dalam memprediksi bencana. Yang kedua, memprediksi potensi ancaman. Yang ketiga, sekaligus kita meningkatkan kualitas SDM. Dan kami tahu di sini juga banyak orang-orang yang bisa bekerja untuk negara ini guna mengatasi potensi ancaman. Yang keempat, pembangunan infrastruktur.
dan sains. Yang kelima tentunya kita perlu ada kolaborasi. Bapak Ibu yang hormati, terlihat bahwasanya hanya 31 kabupaten yang siap mengatasi bencana, sedangkan yang lainnya kurang atau tidak mampu mengatasi bencana. Oleh karena itu, kami kembangkan suatu sistem yang kita sebut dengan tangkal bencana. Tangkal bencana ini adalah suatu sistem pinter yang dikembangkan untuk bisa memprediksi bencana ke depan. Tentunya kemampuan komputasi dan AI menjadi salah satu unggulannya. Di sini kita bisa memprediksi kapan hujan lebat, kapan bencana akan terjadi banjir longsor, kapan kebakaran akan terjadi, dan memonitor gempa bumi serta gunung berapi dan juga cuaca ekstrim lainnya. Dan slide berikutnya Bapak Ibu, nah slide ini kita lihat lanjutnya, ternyata kita juga mampu menentukan siapa yang membakar hutan di tempat itu. Jadi kalau Bapak lihat di sebelah kiri bawah itu, kita tahu persis nama PT apa yang membakar. Artinya semua menjadi telanjang karena kemampuan teknologi dan pemanfaatan artificial intelligence. Lanjut, pada slide berikut ini kita lihat ternyata bahwasanya BIN juga mampu dengan cepat untuk memberikan suatu informasi yang akurat untuk memonitor apa yang terjadi di Cianjur tahun 2022. Kita tidak hanya memonitor gempa bumi, tapi kita juga memberikan informasi sebaiknya di mana bantuan itu akan kita berikan, di mana daerah yang masih kekurangan sesuatu, sehingga efektivitas penanggulangan bencana menjadi sangat bagus untuk kita lakukan upaya-upaya pengendalian ancaman. Lanjut, dan kita mendapatkan apresiasi dari Presiden karena kita mempunyai sistem yang canggih yang bisa kita berikan untuk mengatasi bencana yang ada di Cianjur. Berikutnya, ini yang terbaru. Badan Intelijen Negara atau BIN mengaplikasikan sistem intelijen. Kita mampu membuat suatu sistem yang lebih hebat lagi, yaitu memprediksi gempa bumi yang belum pernah ada di manapun di dunia ini. Maka kita mempunyai akurasi yang cukup tinggi, 65%. Dan ini kami sampaikan pada teman-teman di ITB yang mereka juga mempunyai suatu apresiasi IBIN bisa mampu membuat prediksi gempa bumi dan ketepatan yang tinggi. Dan selanjutnya Bapak Ibu, tentunya ini tidak hanya AI yang kita manfaatkan. Kita juga menggunakan analisa signal, kita menggunakan pendekatan-pendekatan lain, dan kita akses semua data yang dibagi oleh BMKG. Dan BMKG dengan senang hati prekursornya kita akses, sehingga kita bisa manfaatkan teknologi ini untuk memprediksi gempa bumi. Sebagai informasi, diperkirakan, lanjut belakang lu Mas, pada bulan ke depan kita akan ada potensi gempa di daerah barat daya Kabupaten Luwu dan Kabupaten Barat Luwu dengan skala 5,3 Richter. Jadi kita dengan sangat tepat bisa menentukan kapannya, dan mudah-mudahan tidak terjadi maunya kita. Terakhir, kesimpulan saya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bencana alam mengandung multiplier effect, dan kita ingin ini menjadi suatu hal yang perlu kita antisipasi, jangan sampai kita terdesak dan malah kerugian. Yang kedua, AI salah satu kuncinya, machine learning, deep learning, dan kami tahu Pak Rektor, di sini banyak orang-orang hebat. Kami tunggu di BIN, kami tunggu untuk Anda bergabung. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan sama-sama teknologi guna mengatasi berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana. Dan tentunya terakhir, perlu sedikit jelas antara kita, Indonesia, India, industri untuk mengembangkan berbagai hal yang berguna untuk bangsa negara. Seperti halnya nama kampus ini, Universitas Nusa Putra, untuk bangsa dan negara kita bangun negeri ini. Dan terakhir, sebelum tutup, izinkan kami berpantun Pak Rektor. Ke Sukabumi naik delman ceria, cakep. Lihat sawah sambil tersenyum senang, cakep. Wisuda Nusa Putra penuh bahagia, dengan AI masa depan semakin cemerlang. Satu lagi, belajar coding hingga malam hari, cakep. Kadang pusing tapi semangat tak surut, cakep. AI bantu kita hadapi hari, lulus hari ini esok sukses menyambut. Terakhir bertutup saya, kalau makan jangan sendirian, kalau cerah belayar ke taman. Terima kasih atas segala perhatian. Saatnya kita beri tepuk tangan untuk semua.